Yang terhormat PLT Kepala SMPN 1 Cilegon beserta para wakase, yang saya hormati panitia MPLS dan yang saya banggakan peserta MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali secara virtual setelah beberapa hari menjalankan kegiatan MPLS. Anak-anakku yang ibu banggakan, kami atas nama pihak sekolah sangat berterima kasih sebab anak-anakku sekalian telah mengikuti acara ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Semoga tujuan acara MPLS ini bisa terwujud seterusnya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah berakhirnya acara MPLS ini, ibu berharap anak-anakku sanggup berguru dengan sungguh-sungguh dan penuh disiplin. Sehingga jika hal tersebut dibiasakan, maka akan tumbuh perilaku tanggung jawab terhadap diri sendiri, sehingga tumbuh juga tanggung jawab kepada orang tua, bangsa, dan negara. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang ikut berpartisipasi dalam menyukseskan acara ini. Akhir kata, selamat untuk anak-anakku, siswa-siswi baru SMP Negeri 1 Cilegon. Dengan ini, kami nyatakan bahwa acara masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 resmi ditutup. Untuk itu, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.